Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya yang ada di Indonesia Raya dan yang ada di mancanegara. Pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, tanggal 24 Juli tahun 2020. Saya ada pasien dari berbagai daerah. Macam-macam masalahnya, macam-macam penyakitnya. Ada yang program ibu hamil, ternyata yang sudah hamil. Alhamdulillah. Dalam pemirsa, ini akibat program ibu hamil. Ibu hamil berapa bulan, Bu? 7 bulan, Alhamdulillah. Sampai dari mana ini? Campur Gundang, Nganjuk. Bisa campur sama Gundang, apa kenapa? Nganjuk, orang Nganjuk. Kemarin juga saya didatangi orang-orang hamil, ibu-ibu hamil. Kok akhirnya? Ternyata akibat dari program ibu hamil, sing 5 bulan, 4 bulan, dan 3 bulan. Sama datang ke sini dulu bulan berapa, Bu? Bulan Oktober. Oktober 2019. Menikah dengan Bapak ini sudah berapa tahun dulu? Belum punya anak. 2018. Agustus 2018. Kok bisa hamil, Bu? Aku pengen tahu. Dicoba terus. Dicoba ya, terus. Terus dulu resep saya sudah saya melaksanakan. Alhamdulillah sampun. Napa resep ini kok aku lali? Mampu kelupaan. Nggih, mampu kelupaan hijau-hijau. Pokoknya daun hijau napa kenikir niku. Kenikir, kecambah, kuntas, kemangi, kacang lanjaran di kelawu. Terus selanang mangan apa? Degan hijau. Rutin. Nggih. Tapi ojo lali, baru mulai kumpul, baru mangan sembarang kali bek dolan gitu. Terus sekarang bagaimana, Bu, perasaan sampean? Alhamdulillah. Senang, bahagia. Senang, bahagia. Bersyukur kepada Gusti Allah. Berkat Tuhan, Mbak Tri. Kelantaran Mbak Tri, alhamdulillah. Pengalaman kula nangani program ibu hamil sudah tahun 90-an. Sudah lama. Resep kuno dari leluhur-leluhur kita itu mandi kalau kita mau istiqomah untuk menjalankan. Utamanya, halo pemirsa yang ada di Indonesia bagi yang belum punya anak atau program ibu hamil, saya sarankan aja, kalau mau lah. Setiap hari mengkonsumsi atau makan bagi yang ibu-ibu, kenikir, kecambah, beluntas, kemangi, kacang lanjaran, di kelawu sambele. Sambel apa, Bu? Sambel kelapa. Sambel kelapa, tiga iteri. Iya, sekali iteri. Iya, cilik tuh, Bu. Asik. Iya, iso ya. Terus yang lanang? Yang laki-laki? Degan hijau. Degan hijau. Bendino. Berang dino, Pak Mane? Degari. Berturut-turut? Iya. Itu apa, toh? Khasiatnya, Pak Mane. Saya tuh mempelajari tanaman fungsional. Udah lama. Dan buah-buahan fungsional, termasuk juga sayuran fungsional. Siapapun yang mau mengkonsumsi kenikir, kecambah, beluntas, kemangi, kacang lanjut, dan atau yang lainnya, serba hijau, itu bisa menyuburkan kandungan dan satu. Kemudian yang laki-laki, degan hijau sama kelapanya itu bisa memperkuat sperma. Jadi rasa sehat, kuat. Kalau bisa itu setiap hari. Ya, sering. Sesering mungkin. Dan juga minumnya atau airnya itu sebagai bahan untuk membuang racun-racun apapun yang ada di dalam tubuh. Enak pertanyaan enggak, Bu? Heeh. Ya, syukur. Terus mungkin enggak akan. Anaknya sehat, kandungannya sehat, ngelahirnya lancar, rezekinya bertambah. Amin. Banyak kata wong Jawa lisik, banyak anak, banyak rezeki. Amin, Ikoy. Halo pemirsa, demikian setelah ini, mudah-mudahan siapapun yang belum punya anak, kalau adik kata mau mengikuti saran saya, mudah-mudahan punya anak. Tidak usah datang ke saya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang penting yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi, mengabulkan semua hajat kita. Jempol pak ya, bareng-bareng. Halo misal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.